Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Drug Justice yang menyoroti berbagai masalah dalam uh, mencari keadilan di negeri ini ya. Kali ini kita menyoroti kasus uh, KM50 ya di mana begitu banyak uh, ketimpangan atau kejanggalan dalam penanganannya. Terdakwanya pun sudah diputuskan ya di kasasi kemarin dibebaskan begitu ya karena dianggap yang dilakukan pada peristiwa KM50 adalah uh, pembelaan diri begitu ya sehingga di bebaskan. Namun tentu saja itu adalah uh, fakta yang dipaksakan begitu ya karena begitu banyak bukti-bukti lain yang sebenarnya diabaikan dalam proses pengadilan tersebut. Dan baru-baru uh, ini ya uh, kita tahu uh, selain majalah Tempo ya yang membuat uh, film dokumenter ya tentang peristiwa KM 50 melakukan investigasi, uh, ini demikian juga ada tim advokasi peristiwa KM 50 ini ya ada Bapak Ahmad Hazinuddin, Nudin ya, assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Uh, Pak Ahmad ini dengan tim advokasi peristiwa KM 50 mendatangi Mabes, uh, Mabes Polri. Polri kemarin ya Pak ya, ya. dengan membawa novum atau uh, bukti, bukti baru, baru begitu ya terkait peristiwa KM 50 ini. Mungkin bisa diceritakan ini Pak. Ya, yang pertama begini ya, uh, Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahwa urusan KM 50 itu hmm. bukan ansih urusan 6 pengawal HRS juga keluarganya. Tapi urusan KM 50 itu adalah urusan segenap umat Islam, segenap warga anak bangsa, sehingga tuntutan untuk menegakkan keadilan dalam kasus tersebut bukan hanya untuk dan bagi keluarga korban. Urusan kemanusiaan juga ini, ya. Urusan ini kemanusiaan, ya? urusan kita semua, begitu. Karena itulah kami kemudian kemarin berusaha untuk mencari jalan di antara jalan-jalan yang sudah terkunci. Karena terakhir kan kita tahu putusan on atau lepas itu kan mencederai rasa keadilan. Bagaimana mungkin enam nyawa kemudian dengan dalih alasan pembenar dan alasan pemaaf pasal 49 dan 50 eh, KUHP kemudian hakim memberikan vonis on atau lepas dari segala tuntutan karena alasan dalih pembenar dan dalih pemaaf. Maka kami berusaha mencari tahu apakah peristiwanya seperti apa yang diadili di Pengadilan Jakarta Selatan atau yang lain. Ternyata kami menemukan banyak fakta di buku putih hmm. yang kronologisnya sebenarnya buku putih itu sebenarnya sudah pernah disonding ke istana. Hmm. Karena kan pada tanggal 7 Desember peristiwa, kemudian tanggal uh, 21 Januari TP3, kawan-kawan yang di TP3 tim pemantau peristiwa pembunuhan, Bang Marwan Batubara dan kawan-kawan itu membuat uh, rilis. Setelah itu di tanggal 9 Maret mereka membuat buku. Buku itu namanya buku putih pelanggaran HAM berat e, pembunuhan 6 pengawal HRS. Nah, menarik setelah kami cermati isi buku tersebut banyak ya keadaan baru yang berasal dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang sama sekali belum pernah diperiksa baik di tingkat penyidikan apalagi di tingkat Pengadilan Negeri hmm. Jakarta Selatan. Dan dalam konstruksi hukum, bukti baru itu bisa mengubah vonis hmm. kalau itu digunakan untuk mempersoalkan satu putusan bisa juga menjadi bahan penyelidikan ulang. Kalau faktanya memang peristiwa itu belum pernah diselidiki begitu atau disidik. Dan kami sebenarnya tergerak itu karena pada tanggal 24 Agustus yang lalu kan Pak Listio Sigit Prabowo menyampaikan di Komisi 3 DPR RI saat ditanya peristiwa KM 50 menyatakan sepanjang ada anofum kami akan tindak lanjuti, akan buka peluang untuk proses. Dan memang beliau katakan saat itu peristiwa masih berjalan di Pengadilan Negeri dan saat itu uh, sudah masuk kasasi tapi belum fonis saat itu hmm. belum turun fonis. Nah saya ingin berikan uh, pengantar bahwa novum yang kami maksudkan bukan novum dalam pengertian pasal 263 hmm. di mana keadaan baru yang kalau itu diperiksa Majelis Hakim akan bisa merubah fonis hmm. baik fonis menjadi bebas atau lepas hmm. bagi Yusmin Okorela atau uh, Fikri Ramadan bukan ya. itu. Karena terdakwanya menurut uh, TP3 maupun e, banyak orang bukan dua orang itu bukan. masalahnya ya. Dan yang menarik direkomendasikan ada simpulan dan tuntutan TP3 hmm. Pertama simpulannya ini yang paling substansial adalah Menurut TP3 telah terjadi kejahatan HAM berat Dan amanah undang-undang nomor 26 tahun 2000 kejahatan HAM berat itu tidak bisa diadili pengadilan umum pengadilan dalam pengertian pengadilan negeri yang mengadili kasus ini. Hmm. Harusnya tunduk pada Undang-Undang 2000 itu dengan membentuk pengadilan HAM, hmm. Asasi Manusia, dan posisinya kewenangannya dari pengadilan negeri dan saat ini kalau di sini jadi PN Jakarta Pusat, hmm. bukan PN Jakarta Selatan. Hmm. Dan yang menarik adalah di dalam rekomendasi atau tuntutan TP3 itu yang pertama justru mendorong dilakukan penyelidikan ulang tentang dugaan adanya pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2. Dikategorikan ham berat karena yang pertama ini pembantaian ya karena bukan satu orang ada enam nyawa hmm. melayang ya dan juga dianiaya sebelumnya hmm. begitu dan juga diduga ada keterlibatan state crime yang itu yang dibantah oleh komnas ham ya nah, katanya. Menarik, rujukan yang dijadikan simpulan adalah Pasal 331 Undang-Undang tentang HAM 3999 Di situ ada tiga unsur yang terpenuhi yang paling utama Ditambah sistematis ya, Ini pertama, ada penghilangan paksa Yang kedua, ada penyiksaan Yang ketiga, ada apa yang kita kenal sebagai extrajudicial killing Pembunuhan di luar Ini kriteria untuk dikatakan HAM berat, HAM, ya, HAM berat Dan itu terpenuhi menurut penelitian dari TP3 Ini berdasarkan Undang-Undang padahal ya Berdasarkan Undang-Undang dan berdasarkan fakta-fakta yang memang problemnya cuma satu, TP3 itu bukan Komnas HAM saja. Asa, coba kalau TP3 itu punya kewenangan hmm. menyelidiki kasus HAM berat, itu sudah menjadi rekomendasi final. Nah karena itu saat itu memang saya mendapat informasi dari Bang Maran sudah berusaha untuk menyerahkan buku itu, tapi ternyata Istana justru kejar-kejaran duluan memproses dengan Kasus yang sudah ada ini sekarang sampai putusan. Akhirnya buku itu belum sempat diterima Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sebelumnya mengatakan kepada TP3 yang datang ke istana. Ada Pak Amin Rais juga saat itu. Kami kalau ada bukti baru ya kami akan proses. Nah TP3 itu kan sebenarnya menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden. Dan segera menentukan buku itu. Tapi kodorullah begitu buku itu selesai ternyata proses sudah bergulir. Dan buku ini tidak sempat diterima lagi oleh istana. Dan terakhir Bang Warawan sampaikan kepada saya. Karena tidak terjadi jadwal ulang untuk menyampaikan bukti itu. Karena permohonan audensi tidak diterima. tidak diterima. Maka buku ini dikirim ada termasuk ke Pak Mahfud MD selaku Menko Polukam hmm. yang dulu juga sempat ikut mendampingi Presiden hmm. menerima TP3. Hmm. Jadi kemarin yang pertama memang soal menyerahkan bukti itu niat kami begini Pak Rahma, Kami ingin membantu Polri. Dalam ini Pak Listio Sikit hmm. Prabowo. Jangan sampai urusan yang besar ini menjadi terkendala hanya karena tidak ada bukti baru atau keadaan baru. Baik itu saksi atau bukti-bukti. Dan di buku TP3 itu banyak korespondensi Kabinda DKI Jakarta, korespondensi Kabinda Jabar kepada Bin yang itu bisa mengaitkan tentang adanya motif di balik peristiwa ini sesungguhnya apa. Kemudian ada saksi-saksi yang diperiksa yang menerangkan keadaan termasuk yang agak relevan seperti saksi yang diceritakan tempo tadi. Sehingga wajar kalau buku tadi menyimpulkan terjadi penyiksaan. Ya, karena gitu. mungkin saya uh, uh... Uh, ingatkan kembali begitu ya hmm. karena kan sebelumnya ini dikatakan selalu ini ada terjadi peristiwa tembak menembak sehingga uh, dua terdakwa tersebut dibebaskan karena untuk membela diri karena ditembak atau diserang duluan yeah. oleh uh, enam pengawal F, uh, FPI ini namun sudah begitu banyak saksi sebenarnya ya bahkan Uh, Tempo sendiri pun juga menghadirkan saksi yang sebenarnya bisa dipanggil ulang ya saksi, yeah, saksi tersebut itu mengatakan bahwa melihat secara langsung bahwa ya polisi menangkap mereka dalam keadaan hidup dan sudah dilumpuhkan jadi tidak terjadi itu uh, tembak menembak uh, Perseteruhan itu tidak terjadi karena mereka sudah dilumpuhkan dalam keadaan hidup begitu ya dimasukkan ke mobil bahkan uh, saksi bersumpah betul, ya mengat betul. mengatakan bahwa itu uh, di hidup hanya satu yang tertembak di bagian mata begitu betul. ya. Uh, Octavian itu, ya, Octavian itu yang yeah. tertembak begitu ya, tapi masih hidup ya, tapi bagian matanya saja yang uh, tertembak. Uh, keenam uh, pengawal uh, HRS itu masih dalam keadaan hidup dan sudah dilumpuhkan terlebih dahulu uh, ketika uh, ditangkap begitu ya, sehingga itu tidak pernah terjadi tembak menembak. Mm. Tidak ada saksi yang mengatakan terjadi tembak menembak selain saksi di pengadilan versi, versi polisi versi polisi <laughs> begitu ya sementara saksi-saksi yang lain yang tidak pernah diperiksa ya Betul. anehnya tidak pernah diperiksa saksi-saksi yang diajukan ini bukan hanya itu juga yang menjadi pertanyaan uh, memang kasus ini dari awal sudah penuh kejanggalan ya kesan ditutup-tutupinya sudah besar uh, baru saja terjadi mungkin ini benar-benar di luar uh, sop begitu ya hmm. uh, TKP-nya dibersihkan, hmm. begitu ya? Dibersihkan, padahal harusnya ada polis lain, begitu yeah. ya? Nah, kalau benar-benar ini adalah tindak kriminal yang terjadi bahwa menam, pengawal FPI menyerang, seharusnya tidak dibersihkan, begitu Betul. ya? Polis lainnya. Nah, itu dari situ sudah terkesan bahwa memang ada yang ditutupi, bahkan setelah itu diratakan ya, Betul. Uh, rest area KM 50 Dan kemudian masukan dari masyarakat ini selalu diabaikan, seakan kita dipaksa harus mengikuti hasil pengadilan uh, dari uh, yang ada itu dengan Terdakwa yang eh uh, masih kita ragukan apakah benar-benar di, dia? Ya, <laughs> bukan bukan begitu. Nah, uh, sehingga bukti-bukti-bukti baru yang dibawa ini merupakan fakta-fakta yang ada di TP3 begitu betul, ya, yang betul. belum diungkap di Sama sekali belum, baik belum di penyelidikan apalagi di pengadilan diabaikan hmm. lah ya bukti-bukti yang di, ter, diabaikan begitu uh, mungkin menurut saya jangan diabaikan dulu karena hmm. belum pernah disorong kepada Pak Sigit. Nah hari ini kita dorong bawa ke Pak Sigit Listo Prabowo. Hmm. Nah setelah ini kalau memang tidak diproses baru bisa kita katakan kita abaikan begitu. Tapi di, yang pasti sudah diabaikan di proses pengadilan yang sebelumnya itu kan ini nah, sudah diajukan tapi tidak dipanggil saksi-saksi itu. Jadi bedanya begini saat itu memang buku ini sudah ada tapi tidak pernah dijadikan bahan penyidikan-penyidikan. Nah, pengadilan itu biasanya dia hanya memeriksa saksi berdasarkan penyidikan dari polisi. Hmm. Hmm. Nah, polisi memang belum menyidik kasus ini. Oke, dulu ada pengabaian dalam tanda petik karena mungkin polisi fokus kepada saksi mereka. Hmm. Nah, hari ini kita challenge. Hmm. Kita dorong ada hmm. mau diabaikan dalam tanda petik dua kali hmm. atau ini mau ditindaklanjuti. Karena begini kami melihat menjadi ada relevansi kasus ini rekayasa karena kalau di dalam rekomendasi di TP3 itu kan ada penyiksaan, tidak ada tembak menembak. Jadi modus operandinya bukan tembak menembak tapi penyiksaan. Nah, motifnya juga bisa terbaca. Nanti ada motif lain makanya di disimpulkan ada state crime ya, ada aktor state aktor, negara yang kemudian terlibat dalam peristiwa KM 50. Nah, saya ingin katakan demikian, setelah kasus Joshua itu menguap mengungkap ya terungkap gitu dengan pengakuan dari Barada Richard Eliezer pudihang Kita kemudian mengaitkan jangan-jangan ini ya KM50 pun sama dengan Barada Joshua. Apa Brigadir Joshua? Kenapa? Karena Brigadir J itu kan rilis awal oleh kepala eh, bukan kepala Karo Divisi Promas Madepol ini Brigjen Paul Ahmad ramadhan dikatakan peristiwa tembak menembak. Ya, baru kemudian namanya. ya ada proses kita ya, copy paste nah. lah copy paste Tuh. kata orang. -orang <laughs> termasuk ya. soal CCTV, Mbak, sama-sama hilang. -sama ya, ya. nah, nah, ya itu, itu. ya. Jadi eh, sehingga hal-hal eh, itu begitu banyak bukti-bukti bahkan eh, dari pihak-pihak eh, masyarakat pun termasuk dari majalah Tempo, dari tim advokasi peristiwa KM 50, dari TP3 sendiri sudah sudah Saya menyediakan mendorong. ya mm -hmm. menyediakan banyak saksi bahkan ada yang tampil wajahnya ya sehingga itu bisa dipanggil lagi nih di film dokumenter itu ya betul, uh, betul. memberi kesaksian bahwa mereka masih hidup begitu dan tidak terjadi uh, tembak, tembak menembak, menembak. Uh, dan itu tentunya bisa dijadikan uh, saksi nah ini ketika memberikan uh, itu ditemui tidak siapa uh, apa, maksudnya di, di, bagaimana respon dari pihak mabes kemarin itu kan kita ada tiga agenda yang pertama menyerahkan novum yang kedua Memang ada kaitan juga dengan KM 50. Kita minta audit saat Satgasus hmm. uh, Merah Putih. Hmm. Yang ketiga, memang kita meminta audiensi karena saat itu Pak Kapolri memang banyak jadwal yang nggak mungkin bisa ditemui langsung. Hmm. Tapi kami menyerahkan surat permohonan audiensi untuk mendetailkan lebih lanjut surat-surat yang kami kirim, termasuk atensi kami untuk melakukan audit terhadap Satgasus Merah Putih, baik audit kinerja maupun audit keuangan. Karena ada pintu kesamaan audit Satgasus itu melalui nama ya, uh, Ferry Sambu. Hmm. Karena Ferry Sambo itu di kasus KM 50, dia kepala divisi propam menurunkan 30 anggota polisi kadi pro, propam pro untuk memeriksa polisi-polisi yang terlibat dalam KM 50. Tapi dihil, nggak ada satupun pelanggaran kode etik polisi, nggak ada satupun yang disanksi. Coba bayangkan, satu brigadir J saja yang diperiksa 93 polisi, yang obstruction of justice ada tujuh, yang terlibat pembunuhan berencana ada lima, sementara enam nyawa ini tidak ada satupun polisi yang disanksi. Hmm. Jangankan pecat ya mutasi saja kita tidak dengar hmm. makanya kita menduga ada keterlibatan Satgasus Merah Putih juga dalam peristiwa itu dari mana dugaan itu bisa kita buktikan? Nah dengan cara mengaudit. Nah Satgasus itu kan dibentuk berdasarkan per, apa per, surat keputusan Kapolri yang yang tugas pokok dan fungsinya itu adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik di wilayah Indonesia maupun luar negeri berdasarkan atensi pimpinan. Hmm. Pimpinan dimaksud adalah Kapolri. Hmm. Satgasus ini sendiri sudah keliru. Kenapa? Penyelidikan penyidikan menurut Kuhab itu tidak tidak tunduk pada atensi pimpinan, tapi tunduk pada fakta, fakta hukum. Hmm. Kalau peristiwa itu mengandung unsur pidana, mau baru ditingkatkan dari penyelidikan jadi penyidikan. Bukan atas atensi. Oh Pak Kapolri ini minta disidik, langsung lanjut. Kalau Pak Kapolri minta enggak, langsung jangan. Nah, karena ada salah di dalam proses pembentukan uh, satgasus merah putih dan ada dugaan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan satgasus termasuk diantaranya adalah menyelidiki KM 50 dan beberapa berita yang lain maka lebih baik menurut kami ya agar meningkatkan kepercayaan publik pada institusi poli tentang kredibilitas mereka transparansi dan akuntabilitas diaudit juga karena kami menduga kuat satgasus merah putih juga terlibat pada KM 50. Iya karena karena memang begitu banyak kalau mau Keterkaitan ya, bahkan Hendra Kurniawan itu termasuk uh, ketua tim pemantau apa begitu ya pengawal. Benar itu dan itu dia bukti. termasuk yang ikut pamer uh, dalam tanda petik ya, pamer barang bukti di Polda Metro Jaya mendampingi Fadil Imron. Waktu hmm. itu dia belum menjadi Karo Pan Mas, uh, Mabes Polri, belum belum bintang satu ya, masih masih kombes kalau nggak salah di Polda Metro Jaya. Ya, dan gitu. dia diberi ditugasi Verdi Sambo juga untuk mengawal kasus ah, betul, 50. Jadi orang-orangnya itu seperti sama begitu ya betul. yang bertugas. Mungkin juga uh, uh, Verdi Sambo juga menangani dan kebetulan Verdi Sambo adalah uh, pimpinan Satgasus yeah. saat itu, begitu ya? Ya, yeah, dia sudah Kasatgasus. Walaupun sebelumnya di 2019 dia kan belum, baru Sekretariat. Di 2020 baru dia menjadi Kasatgasus. Oh, gitu. pada saat kejadian sudah sudah, sudah ya, pimpinan, sudah, sudah. sudah kepala ya dia. Gasus. Dia menjadi kepala Satgasus itu bulan uh, Maret. Peristiwa kan Desember, peristiwanya Desember, yeah. jadi baru menjabat langsung terjadi peristiwa nggak lama. Setelah lama. itu kan ya, apa jadi? Nah, ini sudah ada respon nggak dari Kapolri untuk audiensi dan lain sebagainya. Sepanjang hari ini belum, dan saya sudah menyediakan nomor handphone saya untuk dihubungi sewaktu-waktu. Tapi kami punya pengalaman dulu, kami juga mengajukan audiensi untuk tiga kasus yang kami tangani, ya Ustadz Farid Ahmad, Uqbah Ustadz Ahmad Zain Najah Ustadz Anu, kita kirim surat permohonan audiensi. Baru saat itu memang Kapolri tidak bisa menemui, tapi diutus dua bintang satu kalau nggak salah dari hmm. Densus 88 untuk menemui kita. Itu sehubungan dengan dulu kita kan komplain karena Ustadz ini tidak bisa ditemui e, pengacara dan juga tidak ditemui tidak bisa ditemui keluarga. Nah saya harapkan ya Pak Kapolri merespon tidak jauh beda lah dengan yang lalu segera menemui kami. Kami pada prinsipnya siap mau datang kemana hmm. menjelaskan detail tentang audit itu seperti apa, menjelaskan detail tentang temuan novum di dalam buku putih itu spesifiknya yang mana saja kita siap bahkan membantu proses penyelidikan ini juga kita siap tapi yang penting begini mbak saya minta memang di dalam surat kami yang kami kirim itu polri juga membentuk inspektur inspektorat khusus dan juga tim sus termasuk melibatkan komnas ham kenapa demikian karena bagaimanapun kalau ini masuk kategori pelanggaran ham berat yang berwenang tetap komnas ham ya. yang kedua kenapa kita minta itsus kenapa kami menduga kuat dalam kasus KM 50 yang korbannya enam nyawa juga terjadi obstruction of justice termasuk tindakan tidak profesionalnya anggota Polri dalam penanganan kasus KM 50 sangat sangat mustahil lah enam nyawa dilakukan dengan cara seperti itu tidak ada pelanggaran. Nah karena itu harus ada proses untuk penegakan e, disiplin dan kode etik Polri dan itu juga ada temuan di dalam e, buku putih itu. Selain pelanggaran undang-undang HAM Juga pelanggaran perkapoli Termasuk pelanggaran perkapoli itu untuk urusan kode etik hmm. Nah kalau dibentuk itu kan nanti akan Ketahuan hmm. sih siapa saja yang terlibat Dan melanggar apa Nah nanti sanksinya apa Kita ingin tahu Masa enam nyawa nggak ada yang disanksi sama sekali ya, Komnas HAM sendiri sudah uh, Men-sounding lah ya hmm. Sebelumnya sudah mengatakan itu bukan pelanggaran HAM berat hmm. Meskipun sempat pertama-tamanya dikatakan pelanggaran HAM berat ya hmm. Tapi kemudian dirubah lagi bukan pelanggaran HAM berat dan uh, kemudian ketika kasus Brigadir J uh, mencuat begitu, dikatakan bahwa kasus Brigadir J ini bukan pelanggaran HAM berat, ter sama termasuk juga begitu hmm. kan, KM50. KM50. Nah ini kan sudah memberi sinyal. sinyal ya bahwa K Komnas HAM di mana begitu ya posisinya ya, tetap dengan posisi bahwa ini bukan uh, pelanggaran HAM berat, sehingga tidak bisa diadili di pengadilan HAM, Stam. hanya di pengadilan pidana, di mana pengadilan pidana kemarin sudah menghasilkan pengadilan yang bisa dikatakan uh, mengabaikan, ya, mengabaikan begitu banyak fakta dan saksi, begitu ya, yang diundang. Yang dijadikan saksi hanya orang-orang tertentu Fakta yang diungkap juga fakta-fakta tertentu saja Begitu ya Nah namun demikian Meskipun Komnas HAM sudah posisinya seperti itu Ini tergantung dari tekanan publik ini ya Karena kan posisinya Komnas HAM sudah jelas ini Bahwa kekeh ini bukan pelanggaran HAM berat Ada dua alasan ya Ada dua alasan Satu alasan objektif Yang kedua alasan subjektif hmm. Alasan objektifnya bisa saja Komnas HAM dulu kekeh dengan kesimpulan yang lama hmm. Dengan data dan fakta lama Nah ini kita kasih data dan fakta baru mudah-mudahan Komnas Ham kemudian juga bisa merubah rekomendasi hmm. karena apa karena data yang di, uh, diteliti oleh Komnas Ham berbeda saksi yang diperiksa Komnas Ham berbeda nah saksi-saksi baru data-data baru fakta-fakta baru ini kami yakini belum pernah diperiksa oleh Komnas Ham sehingga ada alasan bagi Komnas Ham untuk menyatakan kalau istilah Imam Syafi'i itu ada kaul kadim ada kaul jadid ya hmm. itu kan fatwa yang lama dengan dasar yang lama. Hari ini Komnas HAM bisa saja menyatakan ini pelanggaran HAM berat setelah melakukan penelaahan pada fakta yang baru. Kuncinya kepada di mana di Kapolri. Karena Kapolri sudah menjanjikan sepanjang ada novum akan dilakukan proses penyelidikan lagi. Nah, novum ini yang saya tekankan bukan novum untuk melakukan PK pada kasus yang sudah inkrah bukan itu. Karena itu menurut kita tidak masuk pada peristiwa yang sejati karena peristiwa yang sejati itu adalah pelanggaran HAM berat sementara yang diadili kan hanya pembunuhan pasal 338 dengan, tidak ada satu pun pasal pangkatnya Enam orang meninggal yang pelakunya dua orang dengan pangkat yang uh, bripka ya nah yakin gak ada yang lebih tinggi yang terlibat begitu ya iya betul betul sementara yang Joshua saja yang terlibat sampai sambu yang pangkatnya kan bintang dua begitu nah nah iya ini jadi jadi ada enam yang uh, nyawa meninggal ini sepertinya terlalu sederhana yeah. begitu ya sehingga uh, emang patut diduga kuat begitu ya bukan hmm. dua orang tersebut pelakunya Betul. ketika dibebaskan itu sebabnya reaksi masyarakat ya memang layak yeah. dibebaskan karena memang bukan mereka <laughs> pelakunya <laughs> gitu ya. <laughs> ya, kalau meskipun uh, hasil kasasi MA mengatakan dua terdakwa tersebut bebas ya memang harus bebas begitu ya. Karena kemungkinan besar memang bukan mereka yang diharapkan dari bukti baru ini adalah diadili ulang yeah, gitu di, ya, ulang, penyelidikan ulang mm -hmm. begitu ya, di uh, proses ulang dengan bukti. Padahal sebenarnya buku putih TP3 ini sudah ada ketika itu diadili yang pertama, tapi diabaikan ya. Iya. Nah, apa yang ini membuat yakin bahwa kali ini tidak diabaikan begitu? Eh, uh, pertama kita punya keyakinan lah Pak Kapolri itu serius karena urusannya bukan hanya uh, mengangkat isu KM50 tapi mengembalikan citra institusi Polri. Waktu itu Kapolrinya siapa ya? Wtf. Ya, waktu itu Idam ya. Idam, Majis, Idam ya, Idam, ya, Idam Pak Sigit juga sudah kabar Reskim sih sebenarnya kalau nggak salah waktu uh. itu. Cuman begini, memang Pak pak kapolri pak listosigietnya dalam tanda petik ya eh, kena apa ya kena dalam tanda petik kalau bahasa kasarnya nyebokin pimpinan yang lama karena kan satgas itu dibentuk era Tito dilanjutkan era idam Aziz nah sekarang dibubarkan di era hmm. beliau dan banyak masyarakat menuntut audit akhirnya yang bertanggung jawab akhirnya beliau hmm. nah saya tidak melihat dari sisi itu tapi melihat ini institusi polri penting untuk kita selamatkan dan cara menyelamatkan institusi, institusi polri itu adalah dengan membangun kepercayaan publik kepada institusi Polri bahwa Polri masih menjadi penegak hukum, menegakkan keadilan dan pintunya adalah melalui peristiwa KM 50. Kalau KM 50 terungkap, Insya Allah akan ada kepercayaan publik kepada institusi Polri. Namun kalau KM 50 ini hanya akan diabaikan, apalagi sudah berdalih Inkra, oh novum yang kami maksud bukan seperti itu, novum itu untuk PK, ya maaf, berarti apa yang disampaikan Kapolri di Komisi 3 itu hanya bercanda saja, begitu. Jadi, ini maksudnya, uh, Novum uh, adalah bukti yang sebelum belum diperiksa. Ya, termasuk ada ajanya Land Cruiser hitam yang enggak pernah dipertanyakan di, di pengadilan. Begitu ya, Betul. siapakah yang berada di dalamnya, dan lain sebagainya, meskipun itu adalah uh, uh, poin penting, ya, yang menunjukkan uh, siapa yang ada di balik situ. Begitu Betul. ya, mengapa tidak diungkap? Begitu ya, tapi begitu banyak hal yang tidak diungkap. Ini sudah waktunya untuk diungkap. Uh, tentunya, ini tergantung dari uh, tekanan publik, pastinya ya, karena kan dari awal sebenarnya ini sudah ada fakta-fakta ini, sudah yeah. bersuara tapi diabaikan, dan sekarang coba disuarakan ulang, <laughs> begitu ya? Mungkin, dan saya terima kasih, Mbak Rahma, mau mengangkat isu ini. Itu juga tujuannya dalam rangka itu untuk menyuarakan ulang hmm. agar memori masyarakat tidak lupa dengan kasus hmm. ini, begitu hmm, hmm, hmm. meskipun. Uh, Brigadir J pun saat ini juga masih belum menemui titik terang <laughs> begitu ya kasus Brigadir J ini ya. Saya punya keyakinan begini Mbak Rama, kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhtiar semaksimal mungkin dan pahala dan ridha Allah pasti dapat. Hmm. Mengenai proses ini akan berujung pada proses ini akan lanjut itu hal yang lain ya kita dorong saja. Ya, yang Jadi penting... tidak terlalu berekspektasi tinggi juga tidak. Yang penting berusaha. Mesimis maksimal. juga tidak ya nah, begitu. maksimal ya karena Betul. ya ya pada ujungnya ini kan rakyat juga sebenarnya ya kedaulatan itu ya. Betul. Ya jadi uh, mungkin ini publik ini ya yang harus menekan agar uh, kejadian seperti ini harus dituntaskan sehingga tidak menjadi presiden nanti terjadi lagi ada enam pengawal uh, yang dibunuh ada Brigadir J yang dibunuh nanti, ada siapa lagi dibunuh, dan semuanya bisa lolos begitu saja. Begitu Betul ya, sekali. baik. Terima kasih, ini uh, Pak Ahmad Sama -sama. Haji, Haji Nudin dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Ya, jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.